13 menentukan umpan terbosan kembali berbahaya di salah satu dua tiganya. Saudara-saudara, Acis mencetak ke depan kah? Sole. Gerakan 1, 2, 3 umpan ke depan kan di sana, tentunya kembali berbahaya. Jepret di sana berbahaya. Ada siapakah di sana? Masih Agus, masih ada. Namun apa yang terjadi? Baiklah saudara-saudara, kita pusatkan perhatian Anda ke arah lapangan. Nampaknya babak pertama open turnamen pembukaan open turnamen Pameka Pula sudah resmi dibuka dan pertandingan pun sudah dimulai di sana saudara-saudara. Kita kembali pusatkan perhatian Anda ke arah lapangan. Nampaknya di sana apa yang akan oleh saudara Peho, sang penjaga gawang daripada kesebelasan kepada di sana seorang Peho. Kita lihat kepada siapakah yang akan diberikan saudara Peho. Lakukan sudah ke depan, meluncur kepada seorang Agis mencoba, namun lagi-lagi bola pun dipegang oleh pemain-pemain daripada sepada, mencoba lewat sektor kanan, namun bola pun dipotong oleh nomor tubuh dapatnya seorang Rudy, mencoba Rudy dari kesebelasan dari bintang remaja, mencoba lewat sektor kanan kepada nomor tubuh 19 seorang Alam. Lakukan sudah ke depan, namun bola pun dipuasai oleh seorang Wirky. Lakukan ke sektor kanan kepada seorang ada seorang Sedor. Sedor mencoba di sana, lakukan ke sektor kanan, masih kepada seorang Soleh. Soleh umpan ke depan, namun nampak ke seorang Soleh pun salah perhatian dan bola pun masih bisa dipuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan yaitu dari bintang remaja dari Ketakungan. Mencoba lakukan jauh ke depan, ada siapa lagi Ketakungan terkena pelanggaran di sana. Bola pun mencoba lakukan jauh ke depan, ada seorang Sedor daripada Sempada, namun dipotong saja lewat namun tubuh 17 senti. Lakukan terbesar di sana saudara-saudara, namun nampaknya bola pun lebih banyak daripada saudara Peho, sang penjaga gawang daripada kesebelasan yaitu Sempada. Peho di sana lakukan juga ke depan, meluncur ke sektor kanan, namun bola pun masih dikuasai oleh pemain-pemain daripada PR. Mencoba lakukan, ada siapakah di sana, lagi-lagi mencoba, ada siapakah di sana, namun lagi-lagi dipotong oleh pemain-pemain daripada Sempada. Mencoba seorang Wirky, Wirky lakukan juga ke tengah, masih daripada pemain-pemain. Apa yang terjadi dari kesebelasan Sempada dilanggar oleh pemain daripada PR, mencoba lewat sektor kanan kepada nomor punggung 12 daripada Sempada, ada Agus, lakukan ke sektor kiri tentunya, lompat ke depan tapi salah, namun lagi-lagi bola pun lebih dekat daripada sang penjaga gawang daripada kesebelasan dari PR yaitu seorang Edi. Lakukan ke sektor kanan, masih nomor punggung 18, umpan sudah ke depan, di mana bola pun masih bisa dikuasai umpan terbosan, namun lagi-lagi bola pun masih dikuasai, namun nantinya tadi yaitu lemparan dalam, lakukan sudah ke depan, ada siapa tadi sana, mencoba lagi-lagi seorang Soleh, mencoba Soleh, lakukan sudah ke depan, lagi-lagi dikuasai oleh pemain-pemain daripada PR. Mencoba di sana dipotong oleh Sempada, lakukan ke pasang Wawan, barisan sektor belakang daripada pemain-pemain daripada Sempada. Mencoba kembali ke pasang Sedot di sana, masih Sedot dibayar-bayar oleh pemain-pemain daripada BRFC. Mencoba lakukan di sana, lakukan sudah ke depan, masih daripada Sempada, dipotong saja oleh pemain-pemain daripada kesebelasan yaitu daripada PR. Mencoba untuk
namun di mana bola pun dikuasai oleh pemain-pemain Tirpana. Sebanda lewat sektor kanan, 1-2-3 lakukan sudah ke depan, siapa tertinggal namun tidak ada kesempatan, yaitu pemain-pemain daripada PR melakukan pelanggaran, mencoba serang Dimas, lakukan kembali serang Wilki, Wilki umpan terbesar dan Dimas juga itu sore, namun di mana bola pun ada serang Agus, Agus mencoba lakukan kembali ke depan dan di sana yang dimaksud teman tunggal pelat, namun bola pun dipotong oleh polisi sektor belakang, yaitu daripada pemain-pemain daripada kesempatan BR dari ketanggungan. Di sana saudara-saudara coba kita lihat di sana mencoba umpan ke depan kandang dimasuk tendangan langsung didapatkan oleh pemain-pemain daripada kesurasan yaitu dari Sebada dari sumber lor kecamatan Babakan. Tentunya di sana ada seorang Wirgi lakukan apa yang terjadi, ini dia barisan sektor belakang yaitu Wawan mencapai kapten kesurasan daripada Sebada. Wawan lakukan sudah ke depan meluncur ke sektor kanan, bola pun masih bisa dikuasai, lakukan baris ke belakang, lagi-lagi PR mencoba lewat sektor kiri, ada siapa Wirgi mencoba ke Pali Rudi, di mana kembali Pali daripada PR mencoba, namun lagi-lagi ada seorang Surya, apa yang terjadi ada seorang Rudi, namun terjadi kembali tendangan bebas saja di sana saudara-saudara, ada Novi lakukan sudah ke depan, ada Wawan kembali yang memotong, masih Nandito, Nandito di sana mencoba lakukan ke sektor kanan yang dimaksud Cedo. Tentunya nomor punggung tiga yang di sana ada Dodo lakukan lemparan, bola pun masih bisa dipegang, umpan jauh kembali ke Pali di sana saudara-saudara, masih mencoba nomor punggung 19 di sana 1-2-3 namun lagi-lagi bola pun masih bisa dipotong saja, mencoba kembali ada siapakah Agus mencoba lakukan ke sektor kanan 1-2-3 lakukan ke Marcel, namun lagi-lagi salah pun salah perhatian, di mana bola pun masih bisa didapat oleh teman-teman daripada kesebelasan BR, mencoba lakukan ke sektor kiri 1-2-3 umpan terobosan berbahaya di sana, namun ada barisan yang meninggalkan lapangan terjadi lemparan dalam, mencoba lewat Dodo lakukan ke sektor kanan, masih teman-teman BR dari ketahuan dari berpas di sana 1-2-3 umpan ke depan, ada siapakah di sana, namun masih kita lihat Nandito mencoba tentunya didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan yaitu dari BR dari ketanggungan pemain di sana saudara-saudara, nampaknya di sana si Cinoro Pelu pemain-pemain daripada kesebelasan dari Sebada mencoba membuat pagar mendesakukan juga ke depan, namun tidak ada kawan, bola pun masih bisa dipegang oleh saudara Peho sang penjaga gawang daripada kesebelasan Sebada dari sumber lor mencoba lakukan kepada seorang Sedo, ada Soleh umpan ke depan yang dibaksin Agus di sana ada siapa di sana, namun lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai oleh perusahaan sektor belakang, mencoba kembali ada nomor punggung belakang mencoba balik ke belakang, ada di mana yaitu Wiki yaitu lemparan dalam lakukan sudah ke depan, ada siapa di sana, lagi-lagi bola pun masih dikuasai, namun apa yang dan di mana kembali yaitu terjadi tendangan bebas tentunya ada piring dari Sembada mencoba kembali dipotong oleh Agung, Wawan mencoba menutup di sana, masih Wawan mencoba lakukan umpan ke depan dan di sana namun lagi-lagi dipotong saja oleh Dodo, walaupun masih bisa dikuasai lewat serang Sedo, lakukan kembali Wirki mencoba kembali serang baik, ada serang Soleh ke depan dan dimaksud gerak Agung, tentunya ada Pirin, masih Pirin mencoba namun lagi-lagi dipotong oleh barisan sektor belakang daripada pemain-pemain dari kesebelasan yaitu BR mencoba kembali nomor punggung 13 mencoba umpan terobosan kembali berbahaya di salah 1-2-3 apa yang terjadi saudara-saudara, sudah membuat pagar petis apakah bisa untuk merubah kedudukan, namun di sana papan skor masih 0-0 saudara-saudara, kita lihat di sana 1-2 langkah lakukan dimana bola pun masih bisa dikuasai oleh teman-teman daripada kesebelasan dari PR, namun ada saudara Wirgi mencoba di sana saudara-saudara,
di mana seorang Tahoe yang akan mencoba lakukan curah ke depan. Ada siapa di sana? Masih seorang Wirti lakukan ke sektor kanan yang dimaksudnya itu Sele. Namun Sele pun salah pengertian, lagi-lagi bola pun masih dikuasai lewat pemain-pemain pada kesebelasan, yaitu dari kesebelasan dari BR, dari Brebes mencoba kembali lakukan ke sektor kiri, masih lewat nomor punggung 7, gerakan 1-2-3 mencoba merangsak naik ke depan. Ada siapa tak lakukan ke depan, berbahaya di sana. Namun lawan mencoba, masih di sana, masih BR nomor punggung 8, umpan ke depan yang dimaksud daripada saudara-saudara Sandi. Namun bola pun dipotong oleh pemain daripada Sembada, ragal lewat bola Agus di sana. Apa yang terjadi? Kita lihat di sana 5 pemain sekaligus membuat pagar betis untuk menahan tendangan daripada seorang Ajis. Namun tendangannya lemas saja dan dikuasai oleh seorang Edi, sang penjaga gawang daripada kesebelasan dari BR, dari Brebes di sana mencoba lakukan ke sektor kiri. Ada siapakah di sana saudara-saudara? Ada siapakah umpan terobosan kembali lakukan? Ada seorang Sedot dari Sembada mencoba Nandito lakukan di sana. Namun kembali dipotong oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu kesebelasan dari BR mencoba umpan terobosan 1-2-3 ya gandang sang pengangkut jagung manis di sana saudara Wirgi, saudara-saudara mencoba lakukan ke sektor kanan. Bola pun masih dikuasai oleh seorang Agung lakukan curah ke depan, meluncur dari sana, berbahaya tentunya. 1-2-3 masih nomor punggung 8-13 lagi bola pun dipotong oleh teman-teman daripada Sembada, masih nomor punggung 8. Namun lagi-lagi teman-teman daripada kesebelasan Sembada sudah meminta lakukan kembali, bola pun masih bisa dikuasai. Ada nomor punggung 8 mencoba open terobosan kembali, yaitu serang Sole kan di sana, masih Sole. Namun lagi-lagi bola pun masih dalam kuasaan nomor serang Sole kedepankan. Namun lagi-lagi bola pun daripada kesebelasan, yaitu dari BR mencoba kembali lewat Dodo lakukan ke sektor kiri, mencoba merangsak naik daripada pemain-pemain BR, mencoba gerakan 1-2-3 yang di sana. Lagi-lagi kesalahan lemparan dalam Yaman diambil kembali oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari BR dari ketangguhan Brebes mencoba nomor punggung 7 1-2-3 di sana saudara, nomor punggung 7 yaitu seorang Sandy. Namun kembali hanya mengakibatkan yaitu tendangan bebas di sana saudara-saudara, mencoba kembali Sole akhirnya meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan dalam di sana saudara-saudara, masih daripada pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu PR mencoba lakukan ke sektor kanan. Namun bola pun lebih dekat daripada saudara ada PH lakukan kembali nomor punggung 7-12 di sana dari Sembada. Ada Wirti lakukan balik ke belakang, di mana bola pun masih bisa dikuasai dari para seorang lawan ke depan dan yang dimaksudnya itu Sole. Namun lagi-lagi ada barisan belakang yaitu seorang Dodo, masih nomor punggung 12 mencoba kembali. Lagi-lagi Agung mencoba kembali ke sektor kanan, yaitu saudara Parvegi. Ada siapa di sana lakukan balik kapten kesebelasan nomor punggung 13 lepas mencoba kembali ke sektor kanan nomor punggung 8 yaitu Rupi. Umpan terobosan berbahaya ke di sana seperti. Namun lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai Sedot. Ada siapa kan di sana? Namun lagi-lagi dipotong oleh seorang Nandito. Ada Sole kan di sana. Sole mencoba 1-2-3. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya oleh pemain-pemain daripada kesebelasan BR ada Agung lakukan ke sektor kanan seorang Pergi mencoba balik ke tengah. Ada nomor punggung seorang Nopang lakukan kepada rekannya mencoba nomor punggung 13. Ada Nandito mencoba gerakan 1-2-3 Nandito dari kesebelasan Sembada mencoba Sembada di sana. Lagi-lagi kita lihat masih kita lihat saudara-saudara
masih 1-2-3 umpan kembali, ada nomor punggung 8 mencoba kembali lakukan balik ke belakang. Bola pun masih bisa didapatkan oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu Sembada. Ada nomor punggung 8 12. Apa yang terjadi? Diganti oleh saudara Abid, nomor punggung 6 kita kembali ke permainan. Di mana nomor punggung 7 lakukan yang dimaksud, yaitu serang Soleh. Soleh tadi sana buang saja ke barisan sektor belakang Abid. Barisan sektor belakang Abid mencoba lakukan lemparan dalam, masih mencoba 1-2-3 serang Soleh, namun laki-laki bola pun dipotong oleh barisan sektor belakang. Namun mencoba lakukan lemparan, masih nomor punggung 7 gerakan 1-2-3 open balik ke belakang, lakukan ke sektor kanan nomor punggung 19 mencoba, yaitu tentunya. Namun babakan tadinya di sana saudara-saudara, elok ke depan. Bola pun kembali dipotong oleh barisan sektor belakang. Ada Wirki, masih Wirki. Wirki mencoba, masih Wirki. Umpan yang ke depan dan di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampak Sembada dari sumber lain. Di mana seorang Dodo lakukan kepada Agung, lakukan umpan pendek di sana, mencoba ke depan kan, masih nomor punggung 16. Ada siapakah kapten keras mencoba? Ada Wirki, 1-2-3-4 pemain nampak dan didapatkan oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari bintang remaja dari Brebes ini saudara-saudara. Masih nomor punggung 18 Rapergi lakukan ke sektor kanan, siapakah yang akan mencoba? Lagi-lagi kita lihat nampaknya terjadi, yaitu lemparan dalam saudara-saudara. Nampaknya Bung Wasit pun memblitkan bertanda pertandingan pun selesai. Yang akan berhadapan dengan kesebelasan, dari kesebelasan Minturaga Ambul Losari saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara, kita pusatkan perhatian Anda ke tengah lapangan, di mana terjadi kontak bodi daripada pemain-pemain daripada Sembada. Ada Wawan lakukan kepada seorang Aziz. Aziz umpan kembali ke punggung Bas. Umpan terbawa serta seorang Soleh. Soleh kan di sana lakukan shooting langsung ke depan. Namun lagi-lagi bola pun bisa ditangkap oleh sang penjaga gawang, yaitu seorang Edi. Edi lakukan ke sektor kiri kepada seorang Dodo. Dodo mencoba kembali ke depannya seorang Bas. Masih lewat ke punggung 7 mencoba merangsak naik di sana. Umpan terbawasan tentunya kembali. Lagi-lagi seorang Wawan pun mencuri. Amon nampaknya bola SSB Sembada dari sumber lor di sana saudara-saudara. Di mana seorang Teho lakukan sudah ke depan, mencoba kembali lewat sektor kanan tentunya, yaitu seorang Aziz lakukan ke sektor kiri. Nomor punggung 12 daripada pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu Sembada mencoba gerakan 1-2-3 nomor punggung 12 di sana. Namun lagi-lagi bola pun dipotong oleh seorang Agung, mencoba ke depankan di sana. Aksi kapten kesebelasan umpan terobosan, masih dipotong oleh saudara Wawan. Masih Wawan di sana, Wawan ke depankan di sana. Masih ada seorang Adit, masih Adit. Namun bola pun dibiarkan saja oleh teman-teman daripada kesebelasan, yaitu daripada bintang remaja. Mencoba ke di sana Wirki, 1-2-3 umpan terobosan ke seorang Soleh. Soleh ke di sana, 1-2-3 gerakan seorang Soleh. Soleh di sana, masih seorang Soleh mencoba, masih umpan terobosan kepada seorang Agus yang dimaksud. Namun bola pun lebih dekat daripada seorang Edi tentunya, di mana seorang Edi sang penjaga gawang daripada kesebelasan, yaitu dari bintang remaja dari tanggungan Bebas, mencoba lakukan ke depan. Ada Wirki lakukan, apa yang terjadi? Yang akan mencoba mengambil bola saudara Wawan, siapakah yang akan diberikan? Mencoba kembali, yaitu seorang Nandito. Nandito lakukan terobosan yang di sana, tentunya bola pun kembali seorang Nandito lakukan ke belakang, yang dimana jadi para saudara. Ada seorang Wawan mencoba umpan terobosan, ada siapakah di sana? Namun nampaknya bola pun dipotong kembali seorang Dodo, mencoba kembali nomor punggung 6 yaitu Nopan salah pengertian berbahaya kan di sana. Ada Agung, namun kembali dipotong oleh seorang Agung, masih daripada pemain-pemain daripada bintang remaja. Mencoba di sana pas lakukan, namun kembali salah pengertian. Ada seorang Wirki lakukan ke sektor kanan tentunya, masih nomor punggung 12 umpan terobosan, masih nomor punggung 8 mencoba terobosan. Ada Aziz,
namun nampaknya bola pun masih bisa dikuasai daripada saudara Edi. Namun lagi-lagi ya, terima kasih. Minta waktunya sebentar untuk informasi sumbangsi dari kalian, dari anda-anda dermawan. Hari ini mendapatkan alhamdulillah awal yang baik Rp300.000. Mudah-mudahan amal ibadah anda semuanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk door prize kali ini untuk memperebutkan hadiahnya satu ya, satu buah Hapis. Iya, Hapis. Ada Hapis yang mendapatkan kipas angin dari Desa Kalisari. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Turunan Adem Mecur. Eh, Hapis, ya, dipoto di sini gimana? Oke, saudara-saudara, kita kembali pusatkan perhatian anda ke tengah lapangan. Nampaknya telepon masih dipegang oleh saudara Wawan. Mencoba Wawan lakukan ke sektor kiri, tentunya di mana ada siapakah lagi-lagi nomor punggung 12 mencoba ke depan. Lagi soleh, namun lagi-lagi bola pun dipotong oleh saudara Dodo dan bola pun meninggalkan lapangan. Dan di mana kembali lewat sektor kanan ke depan kan Agus, lagi-lagi ada Wirki di sana. Didapatkan oleh teman-teman daripada kesebelasan dari bintang remaja dari Kabupaten Brebes ini, saudara-saudara, masih lewat Agung, lakukan ke sektor kanan, tentunya mencoba kembali ada pas, lakukan ke sektor kanan, namun lagi-lagi lewat saudara Wawan mencoba kembali, ada siapa berbahaya, tentunya di sana ada siapa, masih Adit mencoba lakukan balik ke belakang, di mana bola pun masih bisa dipegang oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu bintang remaja, lakukan balik ke belakang, di mana ada saudara Wawan mencoba kembali, lakukan lagi-lagi serang, Wawan mencoba di sana, 1, 2, 3, pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu namun pergantian pemain dari kesebelasan menggantikanlah dua pemain sekaligus untuk menambah daya ketahan ataupun daya gedor. Namun kita lihat di sana bola pun masih dikuasai oleh pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Asbada, lakukan kepada serang Ajis mencoba merangsak naik ke depan Agus yang di sana terpleset. Nampaknya di mana? Lakukan kepada serang Ajis mencoba merangsak naik ke depan Agus yang bisa. Bapak Lugu Jaya Dewet, saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara, kita kembali ke tengah lapangan mencoba di sana. Pemain-pemain dari kesebelasan yaitu bintang remaja untuk merespon gol cepat yang didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan yaitu dari Sepada. Namun kita lihat di sana nampaknya di mana yaitu seorang PHO lakukan sudah ke depan mencoba kembali, lagi-lagi bola pun masih dikuasai ada Ajis, ada Soleh yang di sana, Soleh di sana, namun nampaknya bola pun dibuang saja oleh barisan sektor belakang daripada yang akan mencoba. Soleh lakukan sudah ke depan mencoba, namun lagi-lagi bola pun masih bisa dipegang oleh saudara Edi, lakukan sudah ke depan, masih ada saudara Wawan, lakukan kembali lewat seorang Wirgi, mencoba umpan terobosan lewat nomor punggung 12 daripada pemain-pemain daripada Sembada. Wow. Remaja dari ketangguhan Brebes di sana, saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara, kita kembali pusatkan pertandingan di mana seorang Agung lakukan ke depan yang dimaksud yaitu seorang Firman, ada Wirki lakukan kepada seorang Soleh, ada siapakah di sana, bola pun masih bisa dikuasai lagi 1, 2, 3 ya, tentunya masih Ajis lakukan kepada seorang ada Agus masih di sana, yakin Wirki, namun nampaknya satu pemain dan kedudukan ataupun sebaliknya bisa memelakannya, ada Soleh ke depan kan, namun bola pun ditangkap saja bintang remaja dari ketangguhan Brebes, mencoba lakukan saja ke depan, ada siapa di sana, lagi-lagi Wawan mencoba kembali nomor punggung 7 daripada pemain-pemain daripada kesebelasan dari PR, mencoba kembali serang Diman, mencoba 1, 2, 3 dipotong saja nomor 12 untuk terobosan yang dimaksud saja Soleh terobosan ada Agus mencoba 1, 2, 3 Agus, namun nampak
ada, walaupun masih ada Aziz di sana jebret. Namun bolanya mencoba mengambil bola saudara Edi. Pada siapakah yang akan mencoba Edi? Kita lihat laku kembali ke belakang kembali saudara Agung. Masih Agung mencoba ke sektor kiri nomor punggung 15 di sana. Lagi-lagi kita lihat siapakah yang akan Wirki mencoba kembali. Ada Soleh, ada Soleh. Namun bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada keserasan, yaitu dari bintang remaja. Lakukan ke sektor kanan, mencoba kembali. Ada siapa di sana? Lagi-lagi mencoba balik ke belakang. Di mana? Lagi-lagi mencoba. Ada siapa? Umpan ke depan yang dimaksud daripada nomor punggung 9. Namun ada barisan sektor kanan, masih nomor punggung 12. Lakukan balik ke belakang, mencoba satu di sana. Namun bola pun dibiarkan keluar. Bergantian itu dari Nanda Sel dari Tanjung Brebes yang akan berhadapan dengan kesebelasan, yaitu Minturaga Ambulu Losari. Untuk hari besok perlu anda catat, perlu anda ingat, hanya bayar parkir motor Rp3.000 anda akan menyaksikan para bintang-bintang sepak bola yang akan berlaga di lapangan. Tengah lapangan di mana ada seorang Soleh yang akan mencoba. Soleh lakukan sudah ke depan, namun lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari bintang remaja. Ada Nandito kan di sana, masih Nandito, namun bola pun masih dikuasai. Ada Adit dikembalikan oleh bintang remaja, mencoba lewat nomor punggung 8, meliuk-liuk di sana, namun dipotong saja oleh seorang Wirki. Mencoba laku keterobosan. Ada Aziz yang dimaksud kembali. Soleh kan di sana, namun sang penjaga gawang yaitu saudara Edi keluar dari sarangnya. Bola pun masih bisa dikuasai, mencoba kembali. Ada nomor punggung 12, namun di mana bola pun meninggalkan lapangan, mencoba kembali. Ada siapa pada nomor punggung 18, yaitu saudara Nopan. Lakukan ke sektor kanan, masih nomor punggung 18 mencoba, namun dipotong kembali, yaitu seorang Irti. Ada nomor punggung 12 daripada kesebelasan, yaitu dari Sembada, mencoba gerakan 1, 2, 3 kembali. Agus kembali kepada nomor 12 di sana. Agus jebret. Namun lagi-lagilah bola pun masih bisa dikuasai oleh sang penjaga gawang, yaitu seorang Edi tentunya di sana. Saudara-saudara, baiklah saudara-saudara, kita kembali ke tengah lapangan di mana bola pun masih dikuasai daripada seorang Soleh. Namun nampaknya saudara Soleh pun salah pengertian, namun di sana bola pun masih bisa dikuasai lewat pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari PR ataupun bintang remaja dari Tangguh atau di sana. Saudara-saudara, mencoba apa yang terjadi. Baiklah saudara-saudara, di mana bola pun masih dari para serang Agus. Lakukan ke sektor kanan. Ada siapakah di sana? Masih Agus, masih ada. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah saudara-saudara, di mana bola pun masih dari para serang Agus. Lakukan ke sektor kanan. Ada siapakah di sana? Masih Agus. Namun apa yang terjadi? Agus, kita lihat saudara Agus. Apakah bisa Agus untuk bisa merubah kedudukan? Namun di mana tendangan daripada saudara Agung yang akan mencoba lakukan ke depan di sana? Namun lagi-lagi bola pun masih bisa dipotong, mencoba di sana. Ada siapakah? Bola pun masih bisa dikuasai lewat nomor 18, mencoba kembali lewat sektor kiri, merangsak naik ke depan kan di sana. Namun lagi-lagi ada nomor punggung 9, mencoba balik ke belakang. Ada siapakah di sana? Namun lagi-lagi bola pun dipotong oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari bintang remaja lewat nomor punggung 6 tentunya, yaitu Nopan terobosan kembali. Firman dia di sana mencoba bawah tentunya. Lemparan dalam saudara-saudara, mencoba. Ada siapakah saudara-saudara? Masih nomor punggung 70 ke depan kan. Namun lampara bola pun masih bisa dikuasai oleh saudara Peho. Lakukan ke depan, mencoba
balik ke belakang, ada siapakah di sana? Lewat nomor punggung 12 mencoba balik ke belakang, masih serang. Hargi mencoba, ada siapakah saudara-saudara? Amun promosan kembali, Aziz yang di mana? Namun ada saudara Agung, barisan sektor belakang daripada pemain-pemain daripada Bintang Remaja mencoba di sana, balik ke belakang. Ada siapakah yang dimaksud kembali nomor punggung 7 tentunya? Namun ada serangan Dito yang memontong, ada Aziz mencoba, Aziz bola pun masih dikuasai oleh seorang Aziz mencoba terobosan seorang Soleh. Namun saudara Soleh pun terjatuh, namun masih dalam penguasaan lewat pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari kesebelasan Bintang Remaja dari Kedanguan Tebes mencoba merangsak naik ke depan. Siapakah yang akan diberikan umpan terobosan saudara-saudara? Namun ataupun manajer jadi pada seorang Bung Jaya menambahkan gaya gedornya saudara-saudara. Kembali yaitu serang Aziz, sang pencetak gol serang Aziz lakukan sudah yang dimaksud yaitu Agus. Namun ada serang Ilham balik ke belakang, ada serang Mirki kembali, masih Mirki umpan terobosan yang dimaksud yaitu Soleh. Soleh kembali serang Mirki, masih Mirki, Mirki ke di sana. Namun lagi-lagi bola pun dipotong oleh kapten kesebelasan serang pas. Serangan balik tentunya ada Ade lakukan kembali yang dimaksud Wirgi. Ada Aziz di sana, masih Aziz gerakan 1, 2, 3 serang Aziz balik ke belakang di mana serang Wirgi, masih Wirgi. Di mana apa yang terjadi? Nampaknya Bung Wasit pun memberikan pertanda di sana saudara-saudara. Aziz mencoba ke depan kan, di sana dengan santainya saudara Rangga di sana. Namun kita kembali, apa yang terjadi? Nampaknya satu pelanggaran kembali, masih pemain daripada kesebelasan dari Bintang Remaja mencoba merangsak naik. Ada seorang Wirki dipotong kembali dengan seorang Ilham, masih Wirki. Ada Ade lagi-lagi dipotong, masih daripada Bintang Remaja mencoba nomor punggung 7 gerakan 1, 2, 3 tepuk. Namun nampaknya kita lihat di sana, nampaknya kembali yaitu seorang Wirki mencoba, Wirki balik ke belakang di sana 1, 2, 3 nya ada siapakah di sana? Namun lagi-lagi bola pun dikuasai kembali oleh teman-teman daripada kesebelasan Bintang Remaja namun ada saudara Wawan. Namun kembali bola pun meninggalkan lapangan, terjadi kembali lemparan dalam mencoba nomor punggung 12 di sana gerakan 1, 2, 3. Namun kembali lagi-lagi lewat nomor punggung 18 mencoba umpan ke depan, masih dipotong. Kita lihat di sana serang Peho lakukan sudah ke depan, masih ada Agung, masih di sana Wirki mencoba. Namun saudara Wirki pun salah perhatian, bola pun masih dikuasai dari pasangan Lapan. Messi di sana, ada serang Nandito, masih Nandito umpan terobosan yang dimaksud saudara Soleh. Dalam bola pun mencoba, ada siapakah di sana? Namun apa yang ke tengah lapangan di mana serang Wirki mencoba kembali Soleh. Namun ada dua papan murah di mengangkat bendera bertanda satu pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Sepada terjebak offset mencoba umpan terobosan Wawan kembali. Ada siapakah di sana? Nandito lakukan balik ke belakang, ada serang Peho mencoba, ada Wawan. Namun bola pun sudah keburu menerima serang Wawan ke depan kan yang dimaksud Soleh kan di sana. Soleh mencoba 1, 2, 3 menutup gerakan daripada serang Soleh. Namun si tangan jahil daripada saudara Soleh melakukan pelanggaran dan di sana kembali terjadi tendangan bebas Agung lakukan ke sektor kanan tentunya. Masih ada barisan sektor belakang, masih mencoba, ada siapakah di sana? Masih Ilham balik ke belakang di sana mencoba kembali Wirki terobosan Soleh jeplak. Peluang sekitar 98% didapatkan, namun masih melenceng. Bola pun masih bisa dikuasai lewat teman-teman daripada kesuasan, yaitu Bintang Remaja mencoba Soleh. Ada
siap makan di sana. Lagi-lagi soleh, soleh, soleh terobosan. Anda siap makan, namun kembali bola pun dipotong oleh pemain-pemain daripada kesebelasan bintang remaja. Lakukan baris ke belakang. Anda siap makan, bola pun masih bisa dikuasai. Di mana pengawas pertandingan memberikanlah waktu menjeritkan yaitu 1 menit. Pertandingan akan segera berakhir. Apakah bisa untuk teman-teman daripada Sembada untuk bisa menahan kedudukan ataupun sebaliknya kita kembali ke permainan. Berbahaya cepat. Lantaknya tentunya saudara-saudara mencoba ke depan di sana. Namun lagi-lagi bola pun mencatatkan perlu Anda ingat saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara, kita kembali ke tengah lapangan. Nampaknya pun wasit pun memberikan pertanda pertandingan pun selesai. Dimenangkan daripada tim dari kesebelasan dari Sembada dari Sumberlor Kecamatan Babakan saudara-saudara. Terima kasih banyak untuk tim dari PR.